Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai apa itu pekerjaan atau sesuatu yang mau dikerjakan, lah terlebih dahulu yang ngopi dulu lah biar fresh, ya. Fresh. Kayak muncrat. Jan jos jos tenan. Kita mau Pak D mau ini bikin apa itu sesuatu yang mungkin belum pernah terjadi. Ya terjadi mungkin belum seperti ini. Ya. Ini terbaru. Langsung saja langsung sambil diterangkan sambil dikerjakan biar cepat. Keru bosku. Besar, tak lubangi dulu lah. Santai bosku ya. Namanya orang lupa itu ya, manusia itu ya seperti ini. Jadi lupanya dengan enggaknya itu ternyata banyak lupanya. Jadi nanti ini yang belum pernah buat atau yang sudah biasa buat, nah ini nanti bisa dicontoh. Legend.
Ini tutupnya bosku, ini sudah Pak D pasang esel ini ya, esel ya, dipasang di sini biar cepat kerjanya ini tadi. Duh, kurang mancap. Ya tapi ini bentuknya tangkringan ini nanti untuk tangkringan ya, terus kemudian dimasukkan lewat luar sini. Nah seperti ini, disukai dulu kira-kira berapa. Nah kedoyongannya, nah segini ya. Oke, gini bosku, tak lem dulu. Wah, kacau nanti. Laut aja ya. Bacot. Tambahannya yang pecah bos yo, ini bagi yang pecah-pecah ini, nah ini ditambahin ini. Ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh saja, dan ini juga nanti bisa dibawa kemana saja bisa ini ya, bisa dikasih cangklongan. Cangklongan juga bisa. Nah, ini disetting dulu. Nah, seperti ini. Satu lagi ya. Satu lagi, nggak usah kesusul lah. Satu lagi. Terlalu besar ini. Nah, seperti ini, sensitif sekali. Saya tak jajale. Burungnya mana burungnya ini? Ada burung nggak? Ala burungnya nggak susah-susah. Burungnya ini aja lah. Ini burungnya ya. Ini misalnya untuk
pastinya burung itu menangkring dulu di sini. Ya, di sini nanti bisa dikasih kanan kirinya itu dikasih apa dedaunan itulah. Nanti di dalam sini ada tempat dikasih makanan, misalnya kacang hijau. Nanti yang turun ke bawah itu pasti bangsanya manuk kutut, derkuku dan lain sebagainya, itulah pokoknya yang makanan-makanan seperti itu. Terus kemudian misalnya dikasih kates, dalamnya di sini dikasih pancing apa itu pisang-pisang. Nah, seperti ini sensitif sekali. Coba lagi. Belum disentuh kok sudah goyang-goyang kena angin apa itu ambles sendiri. Nah, ini burungnya duk-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 duk lari ke sana ke sini ini. Ngangkring di sini. Nah, seperti itu ceritanya ya. Nah, ini tinggal nyeting ini, Bosku. Tinggal nyeting ini karena apa? Karena ini nanti biar kalau burungnya kena itu bisa gini gitu loh ya. Nah, ini dikasih apa itu tempat pintu lah. Nah, seperti ini langsung saja lah. Tak langsung saja di sini. Tes sekali lagi. Nah, burung masuk. Seperti itu. Kalau sudah kena burung ini, tarik dari sini, ambillah si burung. Seperti ini. Demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu pembuktian ini nanti. Harus dibawa ke ladang. Lah, siapa tahu nanti burung kutilang juga nyaut ke sini.